Halo rekan-rekan BCS, jumpa lagi bersama saya Jody Janitra dalam acara Berbagi Cerita Sukses. Hari ini saya sedang berada di kawasan Bandung Utara, tepatnya di daerah Dago. Ini saya lagi ada di satu kafe yang lagi booming, lagi ngehits di jadi tempat nongkrong anak-anak muda Bandung. Namanya Royal Steak Bistro. Penasaran kan? Pengen denger, pengen tahu sejarahnya Royal Steak. Walaupun belum 1 tahun, tapi dia udah jadi kafe yang sangat ramai sekarang. Yuk, ikuti saya untuk ngobrol dengan ownernya langsung. Halo rekan-rekan BCS, sekarang saya sudah bertemu dengan salah satu owner dari Royal Steak Bistro, namanya Gadis Sadika. Halo, apa kabar? Halo, baik. Dis, saya pengen nanya-nanya dulu nih, kenapa sih namanya Royal Steak? Jadi, berangkat dari konsep kita kan British-inspired ya, bistronya. Royal Steak itu sebenarnya salah satu rusa yang tanduknya tuh beda-beda 12 cabang. Di Inggris sana itu waktu dulu zamannya perburuan gitu, jadi keluarga kerajaan itu kalau berburu bisa dapet si Royal Steak ini sangat prestisius. Jadi kita pakai Royal Steak dengan harapan Royal Steak di Bistro ini bisa jadi salah satu tempat tujuan yang khusus juga buat orang Bandung khususnya, dan mungkin dari luar kota juga gitu. Nah tadi kan udah ngomongin Inggris-Inggris terus, kenapa milih Inggris nggak Sunda gitu kan, ada macam-macam gitu ya? Karena pertama saya kan pernah di sana, jadi kurang lebih saya ada knowledge akan culture-nya mereka, kebiasaannya mereka, makanannya seperti apa. Makanan Inggris itu stereotype-nya gak enak, paling yang orang tahu fish and chips. Jadi aku mencoba membawa itu ke Bandung, memperkenalkan sama orang Bandung. Ini loh, makanan Inggris tuh lebih dari hanya sekedar fish and chips aja, banyak banget variety-nya. Juga kita baru pertama kali ada di Bandung, restoran dengan konsep fish and chips. Jadi yang dikejarnya justru nilai unik, pembeda gitu, belum ada restoran khas Inggris di Bandung. Oke, nah kalau boleh tahu dari kapan Royal Steak ini berdiri? Kita soft opening 23 November 2013. Jadi baru 8 bulanan. Terus hasilnya gimana tuh? Animo orang Bandung terhadap? Alhamdulillah sih, kita pertama awal buka memang rame sekali. Mungkin karena excitement dari orang-orang Bandung juga, karena kita punya konsep yang beda dari interior juga berkesinambungan dengan makanannya. Alhamdulillah sampai sekarang excitementnya masih besar gitu. Masih bagus. Nah terus tadi kan saya ngomong salah satu owner. Nah ini ada berapa owner sih yang punya Royal Steak ini? Jadi kita berlima adik kakak. Oh jadi keluarga semua. Family business. Nah ada nggak kendala? Nah karena sama nih family business, ada nggak sih kendala atau tantangan apa yang dihadapi kalau ngejalanin bisnis bareng sama keluarga? Pasti ada ya, makanya yang namanya bisnis mau dengan siapapun menjalannya pasti ada kendala, ada tantangan. Cuman mungkin kalau di keluarga tantangannya adalah karena di sini aku kan yang in charge, tapi bertanggung jawab kepada kakak, membawahi juga kakak juga, jadinya tantangannya mungkin kita kalau ke orang lain bisa tegas gitu ya, bisa strict, harus begini-begini. Tapi mungkin kalau sama keluarga kita harus lebih banyak musyawarah, lebih halus gitu ya. Pernah nggak sih kejadian ada misalkan bukan ribut lah ya, sesuatu gitu ya, cek-cek kecil gara-gara hal sepele gitu, gara-gara karena keluarga gitu? Sebenarnya ya ada sih, pasti saat kita mengungkap satu ide mungkin nggak diterima sama semuanya, atau kita ada kebijakan apa di perusahaan nggak semuanya bisa terima, tapi ya masih argumen-argumen wajar lah gitu. Sekarang masih alhamdulillah. Nah, baik lagi pas set up restoran ini, kira-kira butuh berapa lama kemarin sebelum buka November persiapan untuk bikin ini? Kalau saya lihat dekorasinya bagus banget, terus makanannya, menunya juga keren-keren gitu, butuh berapa lama untuk setup itu semua? Kita mulai
dari renovasi bangunan itu Januari 2013 itu saya juga masih di London, jadi ini udah dimulai untuk renovasi fisik. Lalu saya mulai masuk Mei, itu renovasi yang lebih detail lagi gitu. Dari interior dan setup kitchen, dari Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan, 6 bulanan lah ya. Oke, rekan-rekan, kita akan ngobrol lebih lanjut tentang Royal Stack ini, tapi setelah pesan-pesan yang berikut. Tadi kan udah ngobrolin tentang kalau sama keluarga tuh tantangannya apa. Nah, kalau serunya bisnis bareng keluarga tuh apa? Serunya bisnis bareng keluarga itu apa ya? Karena kita kebanyakan cewek semua kan, jadi kalau ngobrol udah pasti ribut, tapi ributnya asik. Jadi muncul ide-ide kreatif banyak banget. Iya, karena kita cewek semua. Terus kalau kita lagi rapat, kita santai, kita kayak nggak formal atau gimana, kadang-kadang rapat juga di rumah. Seru aja sih kalau kata aku sih, kayak karena kita udah saling mengenal karakter masing-masing juga seperti apa, itu lebih memudahkan kita untuk saat kita tukar pikiran aja gitu. Nah, terus pembagian tugasnya kayak gimana sih antara masing-masing orang di keluarga ini? Pembagian tugas, jadi yang paling besar itu dia sebenarnya kayak CEO, komisioner aja gitu dia. Itu anak pertama? Dia mengawasi, ya, teteh yang pertama. Terus yang kedua, karena dia memang skillnya desain grafis, jadi dia bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan desain untuk support marketing kita gitu. Terus kalau saya, aku di sini GM, general manager, jadi berhubungan dengan operasional. Terus adikku yang keempat dia itu jadi marketing manager. Karena memang zamannya dia lagi gaul-gaulnya. Iya, dia cukup bersosialisasinya cukup banyak juga, teman-teman cukup banyak, dan memang sekolahnya juga berhubungan. Jadi dia dari manajemen marketing. Terus kalau yang terakhir Alsha, karena dia masih sekolah, jadi nggak belum terlalu involved. Cuman dia setiap rapat kita ikut supaya dia belajar aja. Nah, terus tentang operasionalnya nih, si Royal Stack ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam kalau weekdays. Kalau weekend mungkin tutupnya jam 12, jam 1 lah gitu. Untuk adanya tamu aja. Mungkin adanya tamu dan jam malam ya. Ya, ini ada kode Pak, jadi tolong ini kalau Bandung mau jadi kota wisata kayaknya jam malam harus mulai dimundurin. Kalau bisa. Ya, karena kerasa nggak sih adanya? Kerasa banget ya, karena emang sebenarnya walaupun kita di sini pure restoran ya, bukan tempat hiburan seperti tempat yang lain. Kita juga memang jam operasionalnya tutup jam 12 atau jam 1. Artinya semenjak ada aturan itu, yang biasanya tamu jam 10 mungkin masih datang untuk makan, udah nggak ada kalau sekarang gitu. Jadi mereka kayak jam 9 itu udah sepi tamunya. Udah sepi. Nah, kalau menu-menunya sendiri itu apakah gadis yang mengarang menunya atau dapat dari mana, atau ada memang chef khusus dari Inggris mungkin? Enggak sih. Cuma kalau menu, karena aku di sana juga dulu kerjaannya juga di F&B, terus aku ngumpulin resep-resep tradisional di sana, dibawa ke sini, terus kita twist lagi lah sama chefnya gitu. Jadi karena British inspired, aku nggak bisa bilang ini authentic British, karena sebenarnya kan chef-chefnya juga baru belajar masakan Inggris sekarang, jadi di twist juga disesuaikan dengan lidah Indonesia. Nah, kalau menu best sellernya di sini apa? Best seller kita ada Wellington, ada fish and chips, terus ada lamb chop juga. Mungkin yang lain-lainnya yang agonik ada salt beef sandwich, terus ada mushroom pie. Ada mushroom. Gitu. Nah, untuk kapasitas kursi di sini itu kurang lebih ada? Itu kurang lebih ada 104. 104. Sehari itu memang penuh terus atau
rata-rata pengunjung per hari? Turun sih, kalau misalnya weekdays itu nggak nyampe 100% okupansi. Kalau lagi lunch mungkin 50-70 gitu. Tapi kalau weekend kita kadang-kadang bisa waiting list juga. Oh, bisa waiting list juga. Oh, jadi ternyata di Bandung memang terkenal dengan kota kuliner, terus orang-orangnya juga seneng akan sesuatu yang baru. Jadi ketika Royal Steak buka, orang-orang penasaran, pengen coba, dan karena menunya juga udah dimodifikasi dengan lidah Indonesia, akhirnya banyak yang ketagihan ya makan di sini. Kan ini apa, ada tadi kan namanya Royal Steak, ada rusa-rusanya gitu. Terus kursi-kursinya juga lucu, sofanya segala macam. Itu memang bawa dari sana atau seperti apa? Nanti kalau bawa dari sana, aku yang bawa dari sana cuman yang kecil-kecil aja, kayak plate-plate main the gap, kayak gitu. Cuman kalau misalnya interior, kita kerja sama-sama agenda di interior designer Bandung juga. Jadi kita ketemu, saya punya konsep, dia bisa realisasikan. Kalau dari barang-barangnya sih, kita huntingnya di Jogja, Bandung, sama Jakarta. Oh, jadi memang desainernya justru orang Bandung, gitu, arsiteknya. Nah, itu ciri khas Bandung banget. Apa-apa yang bisa dikerjain bareng-bareng pasti akan dikerjain sama-sama dengan temen dulu gitu. Jadi karena di Bandung juga komplit banget, orang kreatifnya banyak, tukang produksi juga banyak, yang punya idenya juga banyak, yang punya modalnya ya ada beberapa. Oke, tadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Royal Steak ini setelah pesan-pesan. Rekan-rekan BCS, sekarang kita balik lagi ngobrol sama Gadis, salah satu owner dari Royal Steak Bistro. Dis, kalau untuk karyawan, karyawannya sekarang ada berapa banyak? Berapa orang? Kita karyawan dari di office ada 4 orang, back office. Terus bar ada 4, di pastry ada 3, kitchen 10 dengan head chef. Lalu kita ada receptionist 3 orang, kemudian di floor 7 orang. Jadi totalnya berapa? Kurang lebih 30-35. 30-35 itu dibagi dalam 2 shift gitu? Dibagi dalam 2 shift. Dalam 2 shift. Shift 1 masuk jam? Shift 1 mereka masuk jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Lalu shift keduanya jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oh, oke. Okay. Itu memang dari awal 30 orang itu langsung masuk atau bertahap? Enggak sih, itu bertahap karena waktu awal kita kan nggak tahu akan ramai apa. Dan kita juga masih mencoba untuk menekan cost gitu kan. Jadi waktu awal sih di floor kayak 4 orang gitu, di kitchen 6 orang. Jadi mungkin awal 20 orang? Gitu. Oke, nah untuk pernah nggak sih ngerasa kesulitan kalau nyari karyawan? Katanya kan cari kerja susah. Kalau saya pribadi justru kebalik, nyari karyawan yang susah gitu. Benar nggak? Cukup sulit sih ya sebenarnya. Jadi saat kita buka lowongan kerjaan, CV yang masuk tuh nggak sebanyak yang kita pikir gitu. Karena kayak gitu kan kita pikir banyak orang nyari kerja gitu, tapi ternyata nggak sebanyak itu juga. Lalu kesulitannya adalah banyak yang apply itu background-nya atau pengalaman skill-nya kurang gitu. Enggak nyambung sama posisi yang mereka apply gitu. Atau mungkin yang lebih sulit lagi sebenarnya turnover, terutama di service, turnover-nya cukup tinggi. Jadi pergantian karyawan itu cukup tinggi gitu. Sementara kita kan ada karyawan baru, kita training dulu. Beres training udah ngerti dicabut gitu. Kayak gitu sih yang lebih susah. Nah, terus kira-kira apa yang dilakukan sama Gadis sebagai GM di sini untuk menanggulangi hal-hal kayak gitu? Ya kita sih
tentunya mencoba untuk mensejahterakan mereka juga, membuat mereka mengerti bahwa oke, ini usaha keluarga saya, tapi harus dianggap ini usaha mereka juga gitu. Karena kalau kita naik, mereka juga otomatis, otomatis gitu. Kalau kita nggak ada uang juga, kita mau gaji dari mana, kan? Seperti jadi mencoba mendidik mereka bahwa ini usaha kita bersama gitu, semua ini akan jalan, akan maju kalau semuanya emang mencurahkan semaksimal mungkin gitu ya, passionnya semua di satu tempat ini supaya bisa maju bareng-bareng gitu. Nah, ada nggak sih kendala-kendala selain tadi ya, karyawan ternyata sudah cukup bisa teratasi setelah mereka dapat pengetahuan, oh ini usaha bareng-bareng gitu. Selain itu ada nggak sih kendala lain? Apakah dari bahan baku lah, atau regulasi pemerintah, atau apa kira-kira? Sebenarnya kalau kendala sih lumayan ya. Awal buka, kita sih kalau ngomongin pemerintah, kayaknya semua orang juga tahu untuk mendapatkan izin atau surat-surat nggak segampang yang kita pikir gitu. Proses yang lama, birokrasi yang panjang. Tapi kalau itu kan kita mau nggak mau harus mengikuti adanya pemerintah kita kayak gitu. Kalau kendala lain mungkin kalau dari bahan baku, karena kita kan menunya British, ada beberapa bahan dasar yang nggak bisa, jarang gitu, nggak ada di sini gitu misalnya. Tapi itu kita mengakalinya dengan kita ganti substitute, kita cari substitute aja. Gitu. Kayak misalnya kita di dessert ada clotted, ada scones, itu dia biasanya pakai clotted cream misalnya gitu. Nah itu tuh asalnya nggak ada di sini, jadi kita harus nyari-nyari sampai kita dapat supplier yang bisa import khusus untuk kita. Kayak gitu. Apakah kita harus jalanin ini dari awal dengan benar sesuai aturan, atau jalan dulu aja nanti kelengkapan yang kayak gitu yang ngikutin? Kalau aku sih lebih baik mengikuti jalan yang benar aja gitu ya, karena kalau semuanya berpikiran ya udahlah saya jalan dulu aturan pemerintah gimana nanti ngapain jalan-jalan tuh gitu aturan pemerintah itu, dan sebanyak ini orang di Bandung khususnya yang mau usaha, kalau nggak kalau semuanya berpikiran seperti itu akan terkacak-kacakan kota ini gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik ada izin yang jelas, karena kayaknya berpengaruh. Kayak misalnya sekarang daerah Dago misalnya harusnya peruntukannya itu daerah itu untuk apa, karena banyak yang usaha tanpa berpikir izin dulu jadinya semerawut gitu kan. Jadi kalau dilihat kan mungkin di Bandung nggak terlalu rapi ya cluster usahanya di mana aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih harus dijalankan gitu, peraturan pemerintah yang seperti itu, yang memang adanya seperti itu ya harus kita ikutin. Kira-kira dengan BCS kita akan ngobrol lagi lebih jauh nanti tentang Royal Steak, tentang mungkin ada penawaran-penawaran menarik atau kerjasama yang bisa dilakukan sama rekan-rekan BCS dengan Royal Steak, tapi setelah pesan-pesan berikut. Rekan-rekan BCS, sekarang kita ada di segmen keempat, segmen terakhir, dan waktunya juga tinggal dikit lagi untuk ngobrol-ngobrol, jadi saya akan cepet ngorek-ngorek lagi cerita tentang Royal Steak Bistro. Dis, ada nggak sih trik atau strategi khusus yang disiapin sama Royal Steak untuk menghadapi bulan puasa? Bulan puasa mungkin
masalah sama banyak perusahaan yang lain ya. Kita ada free takjil sama untuk yang berbuka puasa di sini. Terus kita juga punya paket buka puasa. Kita ada 5 menu baru untuk buka puasa. Ada 2 di antaranya itu western yang tujuannya Asian ya. Terus kita dari makanan itu juga sudah ikut dengan minuman. Bukan cuma es teh manis doang. Mocktailnya Royal Steak jadinya kalau dapat kita juga dapat minuman yang segar juga bisa makan juga. Oke, jadi Royal Steak ngeluarin paket-paket buka puasa. Wah, apa nih? Oke. Bentar, bisa lihat dulu. Ini ada menu keren, Beef Wellington. Kasih ya, Ma. Oke, tadi lanjut lagi ngobrol. Setelah ngeluarin paket itu, mungkin teman-teman atau rekan-rekan BCS yang pengen buka puasa di sini penasaran, mulai dari harga berapa sih paket-paketnya? Paket kita mulai dari ada yang dari 40 sampai 60.000. Jadi lebih murah dari apa yang ditawarkan di menu ala carte kita. Kita ada tenderloin-nya karena di menu yang utama kita tenderloin hanya satu macam. Jadi ada tenderloin dengan big potato, terus ada juga ikan dori, ada beef stew, terus ada ayam bakar dengan dua macam pilihan sambal, ada pematah sama sambal lidah. Terus ada sop pinang ikan. Pokoknya langsung buka puasa makan yang bergizi dan enak-enak dari Royal Steak. Nah, kalau mau reservasi itu menghubunginnya ke? Jadi untuk reservation kita bisa telepon langsung ke 250-595 atau bisa melalui website kita, melalui Facebook kita, Royal Steak Bistro, atau juga ada di website makanluar.com. Jadi bisa reservasi online. Enaknya kalau reservasi online, Jos, bisa atur sendiri. Namanya udah pasti benar, facts-nya udah pasti benar, jamnya udah pasti benar. Itu langsung ke sistem kita, jadi akan tercatat dan nggak akan menyesal. Oke, kalau kurang jelas tadi bisa lihat juga di sini reservasi ke nomor ini. Tadi juga kalau online webnya juga ada di sini. Di sini beneran ya munculnya, ada di sini. Tapi paket buka puasa itu mulai dari sore ya? Gak bisa jam 2 siang gitu buka puasa? Boleh aja. Oh, boleh? Boleh aja kalau ada emang. Maksudnya paketnya kalau all day. Oh, oke. Terus kalau untuk puasa sendiri, bukanya tetap normal dari pagi? Tetap normal, kita dari jam 11, cuma tutupnya aja lebih cepat, jam 10. Oh, jam 10 udah tutup. Oke, nah ini menu apa nih? Boleh dicoba nggak? Tadi yang saya sebut ada best seller kita, ini Beef Wellington. Jadi kalau misalnya di sana itu, Inggris itu kan kebanyakan masakannya masakan rumahan dan masakan pub gitu ya. Kalau Beef Wellington aslinya di sana dia dari yang loaf tenderloin-nya dibungkus pastry, dalamnya ada saute mushroom. Mereka bisa sajiannya slicing, cuman di kita kalau nyiapin segitu loaf segitu besar kayaknya terlalu riskan, jadi kita bikin yang portioning-nya gitu. Jadi isinya tenderloin, saute mushroom, dibungkus pastry, lalu ada potato gratin, sayuran sama gravy. Cobain, kita coba aja, soalnya kalau ngedengerin penjelasan gadis dengerti saya mah, yang cobain dulu enak atau enggak. Buat buka puasa. Semua makanan buat buka puasa pasti cocok. Nah, kira-kira dis ada hal lain enggak yang dilakukan sama Royal Steak, atau ada impian lain kah yang dikerjain sama Royal Steak gitu untuk ke depan? Untuk ke depannya guys lagi coba untuk memperkenalkan afternoon tea. Kan di Inggris mereka kayak sore-sore ada tradisi high tea, itu yang pengen aku coba perkenalkan juga. Mungkin nanti setelah lebaran mulai introducing afternoon tea, jadi nanti yang cewek-cewek bisa tercantikan, ngeteh-ngeteh cantik, ngerumpi-ngerumpi, hair stand dan lain-lain itu dengan kue-kue kecilnya, manis asin, kemungkinan juga kue kering bisa jadi. Pedagang biasa tetap aja. Jadi kalau afternoon tea kan identiknya cantik untuk cewek-cewek, nanti kita mencoba untuk melakukan juga gentleman afternoon tea. Jadi
saingannya kayak lebih maskulin. Gitu. Mungkin breakfast. Terus di depan saya ngeliat ada satu showroom gitu lucu-lucu, ada isinya kaos, sarung bantal, pokoknya alat-alat apa rumah lah ya. Pernak-pernik rumah itu maksudnya apa? Jadi idenya tuh gini, kita kayak ini nih ya, kayak saus botnya, cangkirnya, terus dessert plate kita itu kita custom made, khusus untuk Royal Tech, dan beberapa desainnya itu digambar langsung, didesain langsung sama kakak saya Putri. Jadi rencana idenya kita itu adalah untuk menjual barang-barang ini di merchandise shop. Jadi mereka yang pengen punya barang-barang ini untuk di rumah, lucu-lucu nih gitu ya, jadi bisa didapatkan di merchandise shop kita. Terus ada kaosnya juga, ada sarung bantal juga, kita ada poster juga. Itu bikinan lokal Bandung? Itu bikinan lokal, kita bikin sendiri semuanya, desain sendiri, lokal. Terima kasih banyak gadis ya, atas waktu dan kesempatannya. Tapi sebelum pulang, saya mau ngasih dulu ini. Seperti biasa, mudah-mudahan Royal Steak selalu bisnisnya selalu manis dan gurih seperti kue-kuenya BCS. Makasih ya, Jess. Ntar ini makan kuenya sama sajinya ya. Nah, boleh. Oke, rekan-rekan BCS, jangan kemana-mana. Setelah acara ini, masih banyak program-program lain yang bagus. Oh iya, saya lupa. Sekarang, kalau mau ngasih kritik, ide, masukan, saran, bisa lewat Twitter, @jodijanitra. Ada tulisannya di sini, nggak salah ya, @jodijanitra. Jangan kemana-mana, terus saksikan Berbagi Cerita Sukses, karena akan banyak orang-orang muda yang sukses, yang terus berbuat untuk Bandung, setiap hari Sabtu, jam 6 sore. Tapi nggak tahu nih, kalau bulan puasa, nanti kita tunggu aja dari produsernya kapan tayang. Oke, dadah. We'll be right back.